Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Efa, Efer, Henok, Abida, dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpelah di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sara itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Havila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak.
dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub,
juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.